ini kami undang Bapak Ibu masyarakat Katolik dan seluruh yang mendengar dan ibadah sama seperti ini, marilah kita sama-sama masjid, karena pengelola masjid ini kemuliaan Tuhan. Hadir juga bersama kita Pak Ustaz Abu Karam, Ustaz Jafar Hadi, Muhammad Ali, Ustaz Ustaz, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Ustaz, para ketua pegawai tim pengendali barang ini, diwakili oleh ketua eksekutif tiga, Bapak Ilham Sumi dan ketua eksekutif empat, serta mengajak penampil jawabin ke seluruh jajaran tamu tadi. Bapak Ahmad, ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini kali pertama saya sejak disuruh ditetapkan di ketua untuk menyampaikan sambutan selaku ketua masjid Mekah. Adalah saudara Pak di bawah ini atau Pak Karman? Kalau tidak Pak Karman. Nah Pak Karman ini memang sangat profesional dan Pak di oleh ketua, tapi dia sekarang itu berfungsi mengatur kegiatan yang ada di bagian pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang mengatakan ini wassalam wassalam ala sahabat dunia wa muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati ada kesempatan ini Lurah Kelurahan Katolik, Bapak Pengawas Saksi beserta Ketua Keluarga RT. Hadir pada kesempatan ini Ustaz Muhammad Ali yang datangnya dari Muratanah, juga hadir Ustaz Tarbianto sama-sama datang dari Muratanah, hadir juga Ustaz Tarbianto datang dari sebelah dari Pulau Jawa. Hadir pada kesempatan ini tokoh agama, tokoh masyarakat Bapak Haji Mudani Akil, Bapak Haji Kalimantan, Bapak Ibu hadir kita menghormati juga tidak lupa hadir pada kesempatan ini Bapak Haji Rahmat Hidayat atau yang terkait yang insya Allah akan mengikuti bursa kepala daerah atau kepala daerah wali kota atau wakil kota pemerintah periode yang akan datang. Yang kami hormati ibu-ibu yang punya inisiatif dan gagasan diselenggarakan acara yang kita selenggarakan pada malam ini. Puji syukur kami bersepakat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya. Kita bisa mendapatkan rumah sehat, rumah sempat, hadir rumah Allah ini dalam rangka silaturahim sekaligus buahan bersama menghadapi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selamat dan salam terutama kejadian kehadiran dengan kita dan Bunda Rasul dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga sahabat dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Saya dan Karman seluruhnya saya hormati.
Puji syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, ketua masjid sudah berganti, sekretaris berganti, tapi seksi peribadatan tetap. Pembangunan tetap. Ya, saya masih di sesi peribadatan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama meneruskan daripada data Bapak Ketua tadi. KTP Islam bukan? KTP Islam? Islam, jadi masuk. Betul. Orang non Islam tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib. Yang kedua, balik. Apa itu balik, Ustaz? Balik itu adalah sampainya umur atau kondisi seseorang menjadi mukallaf. Apa itu mukallaf? Tertimpa kewajiban agama. Tanda baliknya berapa, Ustaz? Ada tiga. Satu, lanang tino umur 15 tahun. Pokoknya 15 tahun balik. Maka ada nenek-nenek ditanya, Nek, ada puasa, Nek? Kalau belum balik. Jumlah 16 itu balik. Ya. Yang kedua, mama umur belum 15 tahun tapi perempuan sudah datang men, maka kan itu tanda balik. Ya, orang kan 12 tahun sudah datang kan, maka dia sudah balik, puasanya sudah sah. Yang ketiga apa? Mohon maaf, laki-laki sudah mimpi basah walaupun belum 15 tahun. Itu ya. Jadi yang pertama Islam, yang kedua balik. Yang ketiga apa? Mampu. Bukan mampu duit, tapi mampu puasa. Yang tidak mampu puasa yang mana? Boleh yang puasa. Siapa? Orang sakit. Termasuk mohon maaf orang yang hamil kalau takut janinnya kekurangan gizi boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Ya, jadi itu syarat wajib daripada puasa. Syarat sahnya Pak Ustaz hanya tambah satu, mumayyiz. Anak tidak wajib puasa, tapi puasanya sah. Siapa dia? Anak yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang sudah tahu malu. Jadi kita tengok junjung kita, anak kita ini pas 6. Ini sah belum kalau puasa? Ditengok mumayyiz atau tidak? Tandanya mumayyiz tahu malu. Kasih duit 10.000, nah kau beli kerupuk sama nak, tapi lepas baju, lepas celana. Kalau dia sudah malu lama, puasanya sah. Tapi kalau kasih duit 10.000, nah kau beli kerupuk di warung, tidak usah baju, tidak usah celana, lepas baju, lepas celana, lari ke warung, puasanya belum sah. Dicoba Bapak Minggu, Pak, di rokok sarapan, jauh tak berdiri, jauh tak tenang kok. Kalau Bapak yang pas baju, pas tenang kok, di rokok, puasa Bapaknya udah sama. Bapaknya ya, udah ya. Tuh. Jelaskan ini ya. Yang kedua, rukun dari kadas, puasa. Satu adalah dia. Kami sampaikan, Bapak Ibu, niat puasa sunnah dengan puasa Ramadan itu berbeda. Di mana bedanya, Pak Barat? Bedanya kalau puasa sunnah boleh niatnya siap.
Kalau perempuan niat, maka puasanya tidak sah. Imsak kok belum niat, puasanya tidak sah. Solusinya tidak mana, Ustaz? Solusinya malam pertama, terawih pertama ibu bapak, kita harus berniat jamak puasa sebulan penuh. Ya, jadi malam pertama besok pas terawih, aku niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi seandainya lupa, maka tidak menjadi sebab sah tidak sahnya puasa. Yang kedua, apa niat apa rukunnya menahan diri dari yang batalkan sholat atau puasa? Ini sedikit kami jelaskan yang batalkan puasa. Satu, mohon maaf, masuknya sesuatu dari lubang yang mengarah ke perut dengan sengaja. Makan, minum, telinga, hidung itu tidak sah, membatalkan bila sengaja dimasukin cairan atau makanan atau apa. Kalau lupa jangan Ustaz, lupa batasnya 3 suap. Ya, 3 suap. Ya, maka ada batal. Tapi kalau sepiring nabung, gak kuat. Itu sudah gak batal. Ya, ya. Nyicip bubur yang mana Ustaz? Nyicip bubur boleh, tapi di mutahkan lagi. Ini nyicip bubur di centong. Centong, belum manis, centong lagi. Sampai di centong batal. Ya. Nah yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, ini hal-hal yang kecil. Satu, sikat gigi boleh enggak? Ini menjadi pertanyaan. Sikat gigi itu waktunya dibagi menjadi 3, dari imsak sampai zuhur bebas, tak pakai odol boleh. Dari zuhur sampai jam 4 disarankan tidak usah pakai perasa, sikat gigi baik. Dari asar sampai maghrib disarankan tidak usah sikat gigi karena tenggorokan sudah kering, dikhawatirkan resah. Sekali lagi, ya. Kalau besote bagaimana Ustaz? Besote boleh asal jangan diimpus. Ya, sakit yang Ustaz takut nak sote sah puasanya. Yang tidak boleh sote vitamin supaya kuat. Contohnya diimpus, tuh, ya. Kalau diimpus tidak boleh karena puasa kanan kiri diimpus. Sampai jaket terus terusnya tak impus ya. Itu tidak sah puasanya. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, datangnya haid membatalkan puasa. Apalagi hubungan suami istri di siang hari membatalkan puasa. Dan kemudian apalagi? Ya dan apalagi? Jadi makan dan minum, kemudian hubungan suami istri di siang hari, kemudian apa lagi yang membatalkan puasa? Ada 3 tadi. Satu adalah makan dan minum. Lupa boleh maksimal 3 suap. 2 apa? Jaraknya haid. 3 apa? Hubungan suami istri. 3 di siang hari. 4 apa? Mutlak secara disengaja. Kalau tidak sengaja yang mana? Boleh tidak batal. Contoh, naik mobil mabuk tidak pakai ditahan juga tidak membatalkan puasa. Nah Bapak Ibu yang ada berkati, itulah sedikit sedikit Ramadan yang dapat saya sampaikan. Kita intinya adalah doa bersama. Doa bersama ini Yasin. Di Yasin nanti saya akan buka dengan Fatihah. Nanti Fatihah akan disempurnakan oleh
ini model Aniat Rohimin. Ya. Model Aniat Rohimin. Kemudian nanti setelah Ustaz Febri baca Yasin, kembali ke saya. Kembali ke saya. Kemudian selesai doa, saya berdoa, kemudian nanti doa terakhir dihitung oleh Ustaz Ali. Ya, dihitung oleh Ustaz Ali. Yang kami ingatkan satu, waktu nanti ngirim leluhur, itu sebutkan leluhurnya masing-masing. Jadi tidak kami bacakan yang banyak ini. Ini tolong nanti dibagikan lagi, biar dibaca sendiri-sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti akan saya beri kesempatan menyebutkan hajat masing-masing. Ya, akan beri kesempatan dalam masing-masing. Kemudian pas berdoa, saya akan juga untuk memberikan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Karena saya yakin sebanyak ini hajatnya macam-macam. Ada yang nak lulus alisan, ada yang nak berjalan lancar, ada yang dapat rezeki nak cicil bank Mekah dan seterusnya lah pokoknya. Ya, ada yang ingin doakan anaknya dan seterusnya. Oleh karena itu nanti silakan untuk dihadirkan. Thank you.